guys, welcome to my YouTube. Okay, pada hari ni aku nak share pada korang satu produk yang aku beli, iaitu vape. Aku suka vape ni mungkin sebab dia kecil, dan aku tengok, aku dah baca review-review orang yang dah beli, and aku search, aku google, aku tengok dekat video-video, and aku rasa aku tertarik dan aku dah beli, iaitu Mini Fit Kit. Actually aku beli ni dalam RM50 je, and dia ada kat sini, ada boleh gores. Korang boleh gores. Jadi kalau korang gores, tahulah itu asli, and then daripada China lah benda ni. And dekat sini tulis 19 tahun ke atas, untuk ibu-ibu berkesan tak boleh minum, and untuk anak-anak juga tak boleh. Bukan tak boleh minum, tak boleh isap. So aku akan unboxing dan aku akan bagi aku punya pendapat tentang vape ni sekarang. Okay. Kalau ni macam ni je. Okay. Oh, dia ada manual. Itu ni, dia ada dia punya charge dia, dia ada dia punya tutup dia, dia ada dia punya. Sebelum tu korang kena baca manual. Manual dia macam ni. Dia ada bahasa Inggeris, Netherlands, Itali, Slovenia. Lepas tu ada bahasa Spain, France, Greece. So aku faham bahasa Inggeris je lah kan. Jadi okay, benda ni okay, dia macam ni. Okay, aku nak try cabut. Tengok macam mana pasang dia. Okay, dia kata kat sini kan, sebelum korang nak try benda ni, korang kena charge at least dalam setengah jam ataupun sejam. Jadi lah. Tapi aku charge dalam setengah jam je. So aku nak charge dulu. Jumpa lagi dalam setengah jam. Okay, setelah 30 minit aku charge. So ni bendanya. Ini dia punya untuk letak vape dia. Ini je untuk letak vape. Dia ada cair dia nanti. And then ni bendanya. Kita cuma perlu buka benda ni. Okay, getah dia. And then kita masukkan dia ke dalam macam ni. Okay, siap. Actually benda ni memang macam ni. And korang kena ada cabut benda ni. Okay, nampak? And then aku ada aku punya cair. Dia ada lubang, masuk je. Okay, tak payah banyak, dalam 2-3 ml je. Okay, cocok balik. Okey, kat sini kata tekan 4 kali untuk menghidupkan dia. 1, 2, 3, 4. Oh, dah hidup dah? Okey. Dia ada LED lampu, ada 3 kat situ dia cakap. So, ekor lah pada bateri dia. Kalau satu LED dia bermakna 30% ke 0%. Kalau 2 LED bermakna dalam 30% ke 70%. And kalau 3 LED bersama dengan 70% ke 100% korang punya power tu. Okey, aku dah hidupkan. So, aku nak try macam mana rasa dia. Okay, actually rasa dia sedikit menyengat and macam terbakar sikit. Aku tak tahu, mungkin aku tak macam habis ke macam mana. Dekat aku sedikit sakit. Aku rasa dekat aku macam menyengat. Okay, overall aku suka sebab dia kecil and harga dia dalam RM50 je. And dia boleh refill balik kau. Dia ada jual yang berasingan dia punya benda ni. And aku rasa sangat mudah lah kalau korang nak buat ke mana. And bagi aku, kalau korang jenis dia dah biasa dengan duit yang biasa and korang nak try yang ni, mungkin korang sedikit janggal, korang macam tak terbiasa. Tapi bagi aku, aku suka. And mungkin aku macam tak apa gemas sebab dia macam keras. Aku rasa macam sakit tekak aku. Orang yang memang berminat bolehlah try, RM50 je. Nama dia pun Mini Fit Kit. Korang boleh search dekat Shopee ke, dekat 11 Street ke, dekat Lazada ke, benda ni. Okay, overall itu je review aku untuk kali ni. And aku harap sedikit sebanyak dapat membantu korang untuk memilih vape mana yang korang rasa suka, yang korang rasa korang tertarik untuk membelinya. Dan aku tertarik dengan vape ni sebab kecil and nampak mini, and aku boleh travel dan bawa ke mana-mana je. And overall dia okey, cuma korang kena betul-betul charge and then letak dia punya cecair dia, and baru korang boleh try. Sebab kadang sakit tekak, mungkin dia hangus kot aku rasa. Tapi aku okey je. Thank you so much pada korang kerana sudi tengok aku punya video kali ini. And
aku harap kau dapat like, subscribe aku, and aku berterima kasih sangat, and thank you so much, bye bye.